Gimana, Ci? Oh, yang ikut ini ya? Lama ya? Depan gua nggak mau naik. Wah, depannya nggak mau naik? Iya. Waduh, gimana nih? Nggak ngerti. Ada teknik. Pakai sepeda lagi ya? Sepeda lagi. Sepeda lagi, always. Gimana Mas Bob? Ada kisi-kisi gak nih? Ada kisi-kisi gak? Kok gak ikut ya kan? Aduh. Lagi jadi pengamat. Serat-serat dulu ya. Lagi jadi pengamat dulu. Sip, thank you. Oke. Okay. Morning, Dok. Morning ya. Morning. Kondisi sehat ya, aman ya? Ya, selamat, selamat, selamat. Yes, yes. Yes. Semoga kita selamat hari ini. Selamat. Dan sampai finish. Semoga yes. Saya masuk ke videomu nanti di depan ya. Gimana Mas? Good luck ya. Thank you. Untuk 1000 pohon. Terima kasih. Semoga. Ya. Semoga movement-nya berkah. Berkah, manfaat buat Sip. Semuanya. Oke, thank you Mas. Hati-hati ya. Yep. Gua Wira, pagi ini gua lagi Yogyakarta Ultra Cycling Endurance merayakan 1000 kilo di kota Jogja. Gua koos magang di Gaya Berkendara akan meliput jalannya 1000 kilo. Semoga teman-teman menikmati perjalanan ini. Tetap stay tune, guys. Yee! Sekitar 100 rider yang mengikuti 1000 kilo. Semoga hari ini sesuai target. Enjoy the ride. Sekarang lagi di Wonosari, dipenuhi tanjakan yang halus, rolling di mana-mana. Nikmatin tanjakannya. Tanjakannya perih. Panasnya bukan main, guys. Harus jaga fueling, konsumsi nutrisi yang bagus, harus tahu kondisi badan. Jangan sampai dehidrasi. Gila panasnya. Jam 9:30. Gila. Kenapa, Cuk? Kram ya? Panas banget sumpah. Panas. Ini kondisi kalau nggak pinter-pinter jaga kondisi badan, dehidrasi bisa kram, bisa ketarik, kakiku juga udah mulai kemeng, ya kan? Tapi nikmati aja, semoga selamat hari ini. Pokoknya harus selesai lah, sesuai target. Kita nggak usah ngoyo, jaga kondisi, guys. Tobingnya gila, keren banget. Begini-begini nih yang bikin hilang capek, ya kan? Aduh, walaupun panas, pemandangannya bagus banget. Semangat terus, guys. Semangatin diri sendiri.
gue juga sama. Ini panasnya gila. Panasnya gila, harus ngontrol dehidrasinya. Ke kanan ya? Enggak dong. Lurus kok. Kita nggak tahu daerah mana nih. Dari tadi ya, rolling terus. Panasnya gila. Gak tahu nih berapa derajat ya. Tuh kan. Tuh, udah kayu. Iya benar. Hari pertama agak lain ya. Cuacanya panas banget, terus gak ada angin. Rutenya rolling abis. Agak lain ya. Kali ini ya. Gak ada flat. Flatnya cuma dikit. Kondisi belum tidur sama sekali. Semoga hari ini bisa menyelesaikan sesuai target. Aku bareng Mas Denny dari Semarang. Mas Denny mau nemenin aku. Jadi pairing kita berdua. Kediri pagi ini sejuk sekali. Belum panas. Berangin. Bismillah ke CP7. Syahdu banget. Teduh. Enak banget. Coba sepanjang jalan begini ya. Aduh ya Allah. Nikmat apa yang kau dustakan ini? Halo. Halo. Thank you.
Selamat pagi guys. Hari ketiga, hari Sabtu, tanggal 30. Akhirnya dari kemarin suffer banget. Hari pertama, hari kedua, dan hari ini hari ketiga memutuskan dengan ikhlas DNF di kilometer 500 karena mempertimbangkan banyak hal. Gua mikir ego diturunin, terus ikhlas juga karena kondisi badan udah nggak bisa dipush, tapi mental masih pengen berjuang. Tapi badan udah kasih alarm bahwa kayaknya udah nggak bisa wir gitu, udah nggak bisa dijalanin lagi. Sebenarnya nggak ada yang sakit, cuma emang lemes, dimakanin juga masih lemes, sempat muntah, nggak keluar apa-apa tuh, kayak muntah kuning lah. Nah dari situ udah mikir, wah ini udah nggak bener sih, kondisi badan udah nggak bener, mending DNF di 500 di kota Tuban. Jadi ada beberapa teman yang alhamdulillah bareng pulang juga, DNF juga karena sakit kaki, ada yang head stroke, ada yang udah mahnya kambuh, udah banyak hal lah. Nah, teman-teman yang DNF ada yang kecelakaan juga ya. Jadi 1000 kilo kali ini memang agak berat menurutku pribadi. Mungkin banyak hal faktor yang membuat aku itu sangat lemes lah, lemes apa kondisinya nggak bagus. Jadi dikasih rute ya begini 1000 di awal, di hari pertama pun udah rollingnya gila-gilaan, tanjakannya nggak habis-habis. Hari kedua pun begitu, emang flatnya kurang, kebanyakan rolling, udah habis. Udah hari pertama pun udah feeling udah nggak enak, kok badan ngedrop banget. Di fueling lagi pakai nutrisi segala macam tetap nggak bisa. Ya udah, di hari kedua udah kayak mulai ikhlas, ya udah deh kayaknya diakhiri di kota Tuban gitu, kilometer 500. Thank you buat teman-teman yang support, yang doain, terus yang sekarang juga masih berjuang. Gue juga berdoa buat kalian, semoga tetap semangat walaupun panasnya gila-gilaan. Sehat selalu ya kan. Ini sekarang lagi di kota Klaten, kita udah pulang, udah mau deket Jogja sama Om Nur juga tuh. Kita DNF di KM 500 bareng. Jadi kita sewa mobil, karena sewa mobil di Tuban agak susah ya. Jadi kita sewa mobil pribadi buat pulang ke Jogja. Jadi thank you buat teman-teman yang udah support, doanya udah banyak banget masuk ke DM. Thank you banget teman-teman. Semoga ketemu di ride yang keren-keren selanjutnya. Thank you guys.